Oke. Lanjut project nih. 206 yang merah. Kita mau servis alternator. Biar tenang ya. Karena baru sempat nih, baru senggang mengawangnya. Jadi mau servis alternator sama ganti pompa bensin. Ya, pompa bensin juga lagi dibuka sama mengecek. Biar nanti orang yang belinya tenang ya. Rencanakan mobil ini mau dijual. Karena ya mau dijual ya betul. Nanti biar yang beli tenang ya, nggak usah ngecek lagi alternator, nggak usah ngecek lagi timing belt. Oli juga baru berjalan kan, belum lama. Oli mesin, oli transmisinya belum ya. Nanti kita lihat lah, kena lihat di komputer. Terus pompa bensin juga ya, terus relay pen juga udah kita cek. Ya banyak yang kita udah cek ya. Jadi untuk keamanan supaya nanti yang belinya tenang ya, yang belinya tenang. Minimal yang kita tahu kita cek. Ya kalau nanti masih ada sesuatu ya mungkin di luar jangkauan kita ya, karena kita udah berusaha untuk maksimal pengecekan semuanya gitu. Ya dibuka dulu nanti biar di servis. Ya dicek lah, karena ini kondisinya juga memang masih bagus. Masih pengisiannya normal, cuma saya pengen memastikan aja ya. Mungkin arangnya sudah mulai tipis nanti diganti atau laharnya gitu ya. Torsi juga udah ya, torsi udah diganti laharnya, harusnya sih aman ya, torsinya udah ada di riwayat kita ya. Nah sekarang ini pompanya kita ganti nih. Oh kabelnya, ah bawa aslinya ya, udah ganti aja. Masih lateng berhenti baru apa gimana? Hah? Iya. Itunya pompanya selama enggak? Kan sempat agak ngedrop kemarin, dedet gitu. Udah ganti aja lah biar aman, Cep. Udah lama. Aslinya sih masih belum pernah dibuka. Tapi takut ya, kita ganti aja lah. Masih bawaan mobilnya. Tapi kelihatan udah lama. Aslinya. Ini alternator ini mau dicek. Bisa bang? Bisa. Kita servis. Oke, OTW tukang radiator, tukang alternator. Jadi ya kita untuk memastikan aja ya mobilnya oke gitu. Jadi kalau kita jual juga enak ya. Si tembel udah, torsi udah, pompa bensin udah, starter sudah gitu di servis. Biar semuanya yang vital-vital, karena yang sering problem di 206 ya itu yang mogok gitu ya. Jadi kita harus memastikan itu. Ya kalau ada sesuatu lain di luar yang kita perbaiki ya itu artinya apes ya. Tapi berusaha kita untuk semaksimal mungkin ya mengecek gitu. Karena kan biar tenang gitu ya. Kita pakai juga sebelum melakukan kita pakai-pakai kan nanti camping atau apa gitu. Biar tenang ya. Nanti di perjalanan ada yang beli ya kita jual gitu. Oke, kita perjalanan menuju tukang alternator.
Powernya gitunya. Orang mendengar kentos. Kentos saya angin lah. Ada yang mobil nawe. Oke, sudah dihidupkan. Lampu akhir gimana, Dek? Ini alternator kan sudah dipasang tuh. Kita akan cek pengisiannya. Lampu kalau akan diurunkan? 13,9, 14 volt. Berarti normal banget ya. 13,9 sama 14. Dan pompa BC sudah dipasang juga. Sudah diganti. Oh, udah dipasang ya? Udah dipasang, udah diganti, udah dipasang. Mau bensin, cara masangnya biasa lah ya. Tinggal ganti pompanya aja. Jadi casingnya nggak usah diganti. Aman pompa, Bang? Daerah aneh nih. Selang-selang tadi aman, kuat. Pengisian oke, jadi sudah alternatif udah, bensin udah ya. Seperti itu. Nah, biar ngecas lagi. Sebenarnya kan nggak apa-apa awalnya juga, cuma biar pasti aja. Dan ternyata memang arangnya sudah mulai tipis, arangnya sudah mulai tipis, jadi mendingan diganti aja ya. Laharnya bagus, arang yang lainnya bagus lah, kecuali arang doang. Karena memang kan kondisinya memang lagi bagus, lagi pengisiannya oke. Cuman ya itu pengalaman kita ya. Kalau kita nggak tahu riwayatnya, mending di servis aja. Terus ini gambar aki juga hilang, nggak ada ya. Memang awalnya juga nggak ada. Awalnya nggak apa-apa sih, cuman pengen diperbaiki aja, pengen di servis. Sekarang kan sudah oke. Sudah di servis alternator, pompa bensin sudah, timing bell sudah, shock blacker belakang sudah, torsi sudah, apa ya, oli sudah, apa lagi? Ya itulah ya, relay-nya pen juga sudah dicek. Jadi tenang, kita pakai-pakai juga ya, sebelum dijual kan kita pakai-pakai camping kayak apa kayak gitu. Karena mobilnya enak ini. Kalau nggak kita butuh cash flow ya itu harus dikeluarin ya. Keganggu buat stok spare part. Relatif masih enak sih mobilnya ya.
seperti itu. Ini proyek keberapa saya nggak tahu. Yang pasti ya masuk dalam proyek ini ya. Karena kemarin tertunda terus, mau diperbaiki selalu ketunda. Mau diperbaiki ketunda. Karena sibuk, nah, hari ini senggang, jadi kita bisa perbaiki mobil sendiri. Ini biarin aja dulu biar ngecas. Ini pengen dipasangin lampu LED ya, tapi ya mobilnya mau dijual ya, tapi orang nggak suka. Mau dipasangin lampu tambahan ya, seperti mobil-mobil yang sebelumnya juga kita tambahin. Tapi rata-rata saya senang juga ya. Cuma takutnya nanti ketemu orang yang nggak mau modifikasi gitu. Kalau dia nyuruh, ya kecuali gitu ya. Kadang-kadang orang yang mau standar, semuanya standar, tidak ada jumperan. Ini kan termasuk yang masih standar ya. Semuanya standar, tidak ada jumper-jumperan kabel. Oh, ini kan poros tuh nggak ada jumperan kabel ya. Biasanya di sini ada relay, ada apa itu nggak ada. Masih standarnya ya. Masih standarnya. Ini aja nih soketnya gatel nih. Padahal soketnya normal. Cuman apa ya, kepalanya udah nggak ada. Kabelnya aslinya. Gatel banget pengen ganti, tapi belum dapet. Kalau dapet tinggal ganti kepalanya, ceklok gitu. Udah kayak gini. Enak kan kalau ada kepalanya. Ini kepalanya hilang tapi kabelnya normal. Akhirnya dikasih sealer dikit aja supaya dia nggak bergerak. Yang lainnya masih oke ya. Cuma itu aja tuh bikin nggak enak, bikin kesel. Ini tahun 2005 ya. Ya seperti itu. Jadi kemungkinan nanti kita coba deh, kita coba jalan ya. Kalau mau beli spare part di Shopee Kamil Motor, Tokopedia Kamil Motor. Kalau mau beli mobil ini silahkan ya, di komentar aja. Nanti saya kasih nomor WA supaya bisa komunikasi. Oke, kita coba mobilnya ya. Karena tadi pekerjaannya pompa bensin, ya wajib ya dicoba. Takutnya pompa bensinnya ya nggak bagus gitu, nanti problem saat di akselerasi atau gimana ya. Sama alternator juga terhubungnya ke elektronik, jadi kita harus coba beberapa saat ya, harus dihidupkan indikatornya, jangan sampai nyala indikator apa tadi, aki ya, jangan sampai nyala. Kalau nyala berarti tidak ada pengisian ya, tidak ada charging. Bar sokot ya, masih enak, masih nyaman. Kilometer sudah tinggi ya, 200 ribuan kilometernya. Ya kalau kadang mobil yang kecil gini pasti sering dipakai ya, karena irit kan bensinnya. Jadi kalau ada dua mobil di rumahnya, yang satu misalkan 2000 cc, yang satu 1400. Kemungkinan banyak, kemungkinan besar yang sering dipakai ini ya. Karena dimensi lebih kecil dan bensinnya lebih irit. Seperti itu. Nah, kita coba-coba aja ya sambil ngobrol. Jadi termasuk banyak yang diganti ya, yang warna tadi saya bilang. Di awal shockbreaker belakang ganti, torsi udah diperbaiki ya, torsinya apa namanya, lahar torsi gitu. Seperti biasa mah kelemahan di 206 adalah taruh torsi. Pompa bensin juga diganti ya, terus timing belt sudah ganti, oli sudah ganti, timing belt sudah ganti juga, terus pen udah dicek ya, relay-relaynya udah dicek, nilai ekstra pen ya. Seperti itu. AC masih dingin ya sampai sekarang.
barusan kedengaran kan off itu kompresor, berarti dia masih dingin. Kalau nggak dingin pasti nggak ada on off ya, karena mengejar dingin dulu baru off. Nah itu hidup lagi barusan, tek katanya. Seperti itu, display masih bagus ya, displaynya masih terbaca jelas. Ini juga masih semuanya berfungsi normal, tidak ada fault. Terus kaca film juga bagus nih, pakai solar guard ya. Asli enggaknya nggak tahu, cuman kalau lagi panas memang itu ya, nahan panasnya lumayan bagus. Ada tulisannya di kaca juga, ada tulisan solar guard tuh, ada watermark di sini juga ada. Jadi tiap kaca ada tulisannya, ada watermarknya ya, solar guard. Oke lah ya, ini indikator akinya nggak nyala, berarti oke. Untung kita servis ya, karena si arangnya sudah mau habis. Ya, kalau habis itu kadang bisa kena IC ya. Kalau habis itu kena IC karena nanti arusnya nggak stabil gitu ya. Antara nyambung dan tidak nyambung, tidak nyambung, tidak, itu bisa kena komponen lain lah. Mungkin IC, mungkin angkernya gitu ya. Mungkin diodanya gitu ada yang kena kalau arangnya mati habis ya. Ada juga yang enggak, ada juga yang kena. Jadi ya tergantung apa untung-untungan aja. Jadi tadi alhamdulillah udah diganti arangnya karena sudah tipis. Jadi nanti kalau benar-benar habis pokok di jalan ya. Pokok bensin sudah. Oke, itu aja ya videonya. Terima kasih selalu nonton Kamil Motor. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.